Pemirsa, aksi unik pencurian kendaraan bermotor terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Gagal menggasak sepeda motor jenis sport yang telah diincarnya, tidak menyurutkan niat pelaku. Pelaku lalu mengalihkan sasaran hingga akhirnya menggondol motor lain dari lokasi tersebut. Seorang pelaku curan mor terekam kamera CCTV membobol sepeda motor jenis sport yang terparkir di halaman sebuah kos di Jalan Kembang Sepatu, Jakarta Pusat. Meski pelaku dapat menjebol lubang kunci starter, akan tetapi mesin motor tidak dapat dihidupkan. Gagal mencuri bukan berarti membuat pelaku membatalkan aksinya. Pelaku malah berpindah ke motor lainnya di lokasi yang sama. Akhirnya, pelaku membawa kabur salah satu motor metik. Anehnya, meski pelaku telah menghidupkan mesin motor, akan tetapi tidak ada penghuni kos yang terbangun. Setelah itu saya cek CCTV, kelihatan malingnya. Berapa orang? Sendirian sih. Itu yang hilang motor? Beat, motor Beat yang hilang. Itu udah lapor pihak kepolisian belum? Udah lapor pihak kepolisian, Polsek Senen. Lokasi pencurian terbilang rawan tindak curanmor, lantaran minim penjagaan. Akibat pencurian tersebut, korban telah membuat laporan ke Polsek Senen.